Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Turki. Kunjungan kerja ini untuk membahas dan memperkuat kerjasama di sektor pertahanan kedua negara. Dalam kunjungan kenegaraan ke Turki, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Nasional Republik Turki Hulusi Akar di Bakanliklar, Ankara. Pada kesempatan ini, keduanya menandatangani kerjasama di bidang pertahanan guna meningkatkan potensi pelatihan dan industri pertahanan kedua negara. So I am very very optimistic with the close cooperation, the strategic partnership between the Republic of Turkey and Indonesia. We can both contribute to peace and stability in the world. Melalui hubungan kerjasama di bidang pertahanan antar kedua negara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga bagi keamanan kawasan. Tim Liputan iNews melaporkan.